Halo semuanya, balik lagi channel Asal 15. Kita kembali untuk konten New Player 2021. Oke, mungkin sorry juga ini kayaknya bakal agak telat ya gua ngupload. Biasanya kan gua upload konten New Player tuh setiap hari Minggu ya. Kemungkinan ini gua bakal upload di hari Selasa. Sorry banget gua agak telat. Lumayan lama juga karena tugas kuliah sedang banyak-banyaknya. Jadi gua agak sibuk minggu ini. Oke, langsung aja. Sekarang udah memasuki minggu ke-11 ya. Jadi udah 11 minggu ini gua ngerawat akun ini. Oh ya, waktu kemarin ada ilmunya yang Excel Copy Drone itu gue kejarin ya di akun ini. Dan gue dapet, emang gue gak nge-record. Kemarin itu ngabisin sekitar 3.300 doang. Gak tahu ini kayaknya lagi hoki akun gue ini ya. Akun New Player. Jadi kemarin tuh gue berhasil dapetin pendant Excel King Copy Drone. Ya cuma tentu aja gak gue beliin versi supernya. Karena seperti yang udah gue bilang di awal, akun ini itu khusus nggak bakal gue beliin atau nggak bakal gue top upin sama sekali ya. Jadi pure ini akunnya itu free to play. Jadi gue nggak bakal top up sepeser pun untuk akun ini ya. Jadi ya kita bakal liatnya real-realan aja. Kalau nggak pernah top up sama sekali itu kayak gimana gitu kondisi akunnya. Langsung aja sekarang di minggu 11 diamond terkumpul di 25.000 ya. Kemungkinan kalau kemarin gue nggak kejarin pendan itu mungkin masih di sekitar 28 atau 29 sih. Goldnya ada di 29 juta. Kemudian diamond stone ya adalah beberapa ya, sekitar seribuan. Oke, level sudah nyampe ke 94. Udah hampir setengah level ya, menuju ke 170. Cuma ya masih jauh juga. Kemudian apalagi? Oh ya, kemarin juga waktu event-eventnya obrol-obrol kartu itu, akhirnya gue berhasil dapetin si ini ya, si Awaken Pay. Nah ini dia, kemarin tuh akhirnya gue dapetin golden care-nya juga dan juga si Awaken Pay ya. Dan gue itu nggak nambah ngedraw, jadi kemarin itu dapatnya gue hasil combine dan juga buka-buka dari beberapa bonus. Oke lanjut, kali ini ngapain ya? Oh ya, dan kebetulan waktu sekarang gue record itu eventnya masih Evo Asia ya. Jadi gue bakal coba combine, gue nggak bakal ngeluarin diamond di sini. Sebenarnya sih gue bisa aja, ini termasuk big deal juga sih. Kalau misalkan akun ini gue kejarin si Evo Asia, cuma masalahnya ya kembali lagi, gua nggak punya pendan yang mendukung untuk kartunya. Jadi walaupun gua dapet Evo Asia-nya, agak percuma juga gitu. Karena ya in the end pendannya nggak ngedukung juga. Jadi menurut gue tetap lebih baik kita fokus bagusin pendan dulu aja. Banyakin pendan-pendan GG-nya. Setelah itu kita baru kejarin kartu. Oke langsung. Kali ini kan waktu eventnya si Evo Asia itu ada event combine-nya juga ya. Kalau kita combine-in material kartunya. Dan ini lumayan enak banget. Karena kita cukup combine material A, itu langsung jadi material S plus ya. Biasanya kan kalau combine A itu jadinya A plus, ini langsung ke S plus. Jadi bisa dibilang agak menghemat pengeluaran gold. Nah makanya langsung aja. Nah dan kebetulan juga di event ini kan gue juga udah dapetin beberapa material eventnya dari buka-bukain mailbox jadi bonus ya. Jadi gue juga gak ngeluarin diamond spacer pun, gue dapetnya ya kalian bisa lihat lah, cuma material-material yang gampang ya. Yang material susahnya baju tuh gue juga tidak dapat untuk di akun ini. Jadi langsung aja gue bakal nyoba combine ini. Gue ada 6 material, berarti kita bisa combine sekitar 3 kali ya. 3 kali kita lihat bakal dapat apa aja. Apalagi untuk akun ini kan masih banyak yang belum punya ya. Jadi buat kartu-kartunya mah dapat list bawah juga nggak masalah gitu. Karena kemungkinan juga belum punya ya. Ini langsung coba aja. Nah ini kita lihat listnya apa aja. Ini BTW untuk kartunya nggak bisa dapat dari sini ya. Yang paling tinggi itu cuma dapat Rue. Dan chance-nya juga pasti kecil banget ya. Kalau yang bawah, Susu gue udah punya. At least dapat Mercury Reblank atau First Love Shopee juga nggak apa-apa ya kita, karena belum punya juga. Kita langsung coba aja lah. Ada ketiga kali kesempatan ya. Kesempatan pertama kita langsung gas. Gue malah berharap jangan sampai dapat material S. First Love Shopee. Oke. Kita masih punya dua kali kesempatan. Kita copy, kita combine lagi hairpin dan juga hairpin. Kita lihat jadinya apa. Jangan bilang dapetnya sama gitu. Iya. Dapetnya sama beneran anjir. Ya gak apa-apa. Kali ini celana sama jepit rambut hairpin. Please lah GM. Dapet yang lain lah. Kayak Mercury Reblank gak apa-apa deh. Atau Baron gitu ya. Ya walaupun juga gak bakal kepake. Tapi lumayan lah buat koleksi gitu. Lanjut. Ini yang terakhir juga. Ah, oke, okay, mantap kalau kayak gini ya dapet Mercury Reblank. Lumayan lah menambah-nambah koleksi kita ya. Oke, okay, kayaknya segitu dulu aja sih untuk review dari akun ini. PR tentu aja masih banyak.
Dan juga ini kan hari terakhir eventnya si Evo Asia. Kemungkinan sih setelah ini di hari Selasa itu bakal update untuk event. Gua rasa sih kayaknya bakal encore Medan. Semoga aja sih ada band-band bagus. Sehingga gue kalau ada pendant bagus pasti gue bakal ikutin kejar untuk akun ini ya. Karena kita masih berburu pendant-pendant yang lumayan GG. Oke, untuk videonya sampai sini dulu aja. Terima kasih buat kalian yang udah menonton videonya sampai habis. Jangan lupa di like, subscribe buat yang belum. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa dan jangan lupa keep roll the dice.